Kontroversi bukanlah sesuatu yang asing bagi kita Malaysia, bahkan di negara-negara lain sekalipun. Pelbagai kontroversi yang dapat kita lihat khususnya bagi artis di Malaysia. Tidak terlepas juga media-media turut terpalit dengan kontroversi. Sebelum ini pun, sudah pelbagai kontroversi sebenarnya melanda media kita yang menggemparkan seluruh negara. Berikut adalah beberapa kontroversi menarik yang telah berlaku di Malaysia melibatkan pihak media. Pada awal tahun 2016, apabila ditunjukkan visual Mother Teresa, seorang peserta menjawab Mahatma Gandhi, sedangkan Mahatma Gandhi langsung tidak ada dalam senarai jawapan yang diberikan. Kalaulah peserta Clever Girl dapat bersabar sementara menanti jawapan dibacakan dan jawapannya salah, tidak mengapa lagi. Tetapi apabila diberi jawapan yang tidak wujud dalam soalan berbentuk objektif, susah hendak diterangkan kenapa ia berlaku. Dalam sebuah rancangan bertajuk Sensasi yang disiarkan pada tahun 2007, apabila ditanyakan soalan mengapa Rosnah Ma'aris minat lelaki muda, beliau menyamakan dirinya dengan isteri Rasulullah SAW, Siti Khadijah yang berkahwin dengan Rasulullah yang jauh lebih muda. Selepas perkara itu menjadi kecoh, rancangan itu terus dibatalkan tayangannya. Rosnah Ma'aris pula digantung dari dibenarkan keluar televisyen selama setahun oleh stesen milik kerajaan. Dalam satu konsert yang disiarkan secara langsung menerusi saluran 8TV dalam tahun 2008, Faizal Tahir telah menanggalkan bajunya ketika mengadakan persembahan. Berikutan kontroversi tersebut, Faizal Tahir digantung dari stesen televisyen swasta selama 3 bulan. Pihak 8TV juga tidak dibenarkan membuat sebarang liputan secara langsung atau tertunda dalam bentuk hiburan selama 3 bulan. Pada tahun 2006, pihak akhbar New Street Time telah menerbitkan sebuah kartun yang didakwa menghina Rasulullah SAW dalam akhbarnya. Untuk memohon maaf atas ketelanjuran pada ketika itu, pihak NST telah memaparkan permohonan maaf mereka pada muka hadapan akhbar yang disiarkan secara tunggal tanpa dicetak sebarang berita lain. Pada tahun 2011, melalui rancangan Mickey Mouse and Friends yang disiarkan melalui slot pagi di TV2, mungkin ada pihak yang terlepas pandang, namun kartun itu memaparkan watak Nabi Nuh yang digambarkan sebagai seorang yang gempal, berjanggut panjang dan botak kepalanya, berbincang bagaimana hendak menyiapkan bahtera bersama ahli keluarganya. Melalui kenyataan rasmi, TV2 menerusi RTM memohon maaf atas kesilapan yang dilakukan dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam meneliti isi kandungan rancangan yang akan disiarkan.